Oh, okay, dann gut. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi saya mengharuh. Hari ini saya akan berdinding di tempat biasalah, di Pulau Talang. Kawasan ni kawasan gari agak bising sikit ya. Tapi tak apa, tak mengganggu lah. Saya untuk parking kereta kat atas tu, insyaAllah kita akan cuba berdinding sana. Tengok hasil dia pada kali ni, sebab hari ni hari 5 bulan Melayu kalau tak silap, air agak kotor. Tapi apapun, kita harap-harap lah ya Allah memudahkan saya untuk mencari rezeki selamat pergi dan balik, insyaAllah. Ok, kita gerak terus, jom. Ok tuan-tuan, kita dah sampai port. Ok, apa-apa kita baca doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakna fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan ku, murahkan rezeki. Ya Allah, selamat pergi dan balik ku. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ok, aku balik ku sambut. Air agak kotor tuan-tuan eh, agak kotor. Apapun, kita tengok rezeki kat sini. Oh tu dia, pertama-tama. Alhamdulillah. Apa kali ni? Allahuakbar, lucut. Allah, tu yang tak nak tu lucut. Okey tuan-tuan, ikan pertama saya pagi ni, alhamdulillah nampaknya ada ya. Dia masih ada lagi di sini. Kita cuba lagi jerat dia. Ada lagi ni. Angin, angin, angin. Angin, angin. Allah Akbar. Lucut. Jangan tuan-tuan. Allah, lecet pula dia. Lecet pula dia ni. Kuat lecetnya. Okey tuan-tuan, ni jig terbaru saya. Color yang terbarulah. Saya akan cuba try. Yang ini Maria Bucur 40 gram eh. 40 gram. Tengok color menarik, tak tahu ikan nak ke tak. Tengok dulu eh. Okay, alhamdulillah.
ada rezeki, saiz yang okey, saiz padu. Sudah. Kenapa geli-geli? Alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur. Kelapungan. Tadi dia main-main kan. Saiz semuanya. Semua ada saiz kerapunya. Lagi nonton. Ya alhamdulillah, kapu saya kasar-kasar. Tu dia.
Mantap saiznya, makin besar. Jadi betul ya cik ni, alhamdulillah, izin Allah ya. Alhamdulillah. Banyak lagi. Banyak lagi tuan-tuan. Kelapu. Semuanya kelapu. Kasar. Wow. Lagi besar jeep, besar ikannya. Kasar tuan-tuan. Itu dia. Melintang kapu juga. Melintang cok. Kapu ni tak kisah ya. Jeep besar jeep dia balon ni. Indah kak. Susah sikit lah. Telan tu. Tetap so. Tengok lah mulut dia. Ada isi ikan. Lahap tu ke apa eh. Lagi besar jik, lagi besar ikan dia tuan-tuan.
Aku letak tuan-tuan, dah tekan, dah kena. Aku letak. Songoh kapu. Gila. Gila, alhamdulillah. Melantau rot tu. Kuat dia ni, kasar-kasar dia. Mana-mana dia dengan jik ni. Oh, bapak sebenarnya sayang lah. Balun tu. Marah ni, marah ni. Apa menis. Ya, strike. Ya, kerapu comel kecil sangat. Dah balik. Terlalu comel. Baik, mana strike? Kerapu. Sama kerapu, 100% kerapu. Kau mau kerapu ni? Alhamdulillah. Kerapu sesaja tuan-tuan. Telan dia. Strike. Comel ya. Oh, saya makan. Saiz makan kita ambil, saya comel kita lepas. Hati kan kut lagi. Alright, kita start lagi kerapu lah tuan-tuan.
tuan-tuan, tadi ada seorang nelayan engine dia problem, nasib baiklah dia tak sangkut. Dia apa tu, tak terbalik kat tebing lah. Tebing tu hampir-hampir tadilah. Betul, dia panggil saya tadi. Dah, saya pun tolonglah tarik dia ke tengah. Alhamdulillah, dia tambat kat jaring dia tu, kat pancang tengah tu. Tunggu bantuan lah, alhamdulillah lah dapat diselamatkan. Itulah gunanya kita menggunakan IB ni, ya, bukan nak promote. Sekali tu kita cuba bantu orang, ya. Kita tahu hari kita bila pula kan. Hari ni hari dia selesa, kita insyaAllah. Okey, jom. Okey tuan-tuan, tamatlah sudah sesi berjigging saya pada hari ini. Hari ini saja nak test lah jig keluaran terbaru. Ni jig dia, ni dia jig dengan color terbaru, ya. Okey, tengok apa hasil dia pakai jig ni. Okey, jom kita tengok, eh. Tarang, tu dah hasil menggunakan jig tadi. Tengok ikan kerapu, kerapu. Kerapu. Okey. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Tiga belas. Empat belas. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itulah hasil saya menggunakan jig ni. Alhamdulillah, ya, 40 rem jadi sungguh jig ni. Okey, jumpa di lain masa, di lain hari. Saya Manharu. Assalamualaikum. Okey, ciao, bye bye.